DPW Partai Perindo Sumatera Utara menerima kunjungan pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Langkah kerjasama antara DPW Partai Perindo Sumatera Utara dan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara merupakan hal strategis menuju pemilu 2024 mendatang. Kedatangan pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara disambut hangat Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan beserta pengurus. Kolaborasi antar partai ini merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan politik bersama pada pemilu 2024 mendatang. Karena membangun Sumatera Utara tidak mungkin satu orang, satu golongan, tapi kita harus bersama. Dan silaturahim ini tentu tidak hanya sampai di sini, kita akan terus melakukan interaksi dan tentu ini akan kita balas kunjungannya ke Partai Demokrat di Sumatera Utara. Sinergi antara Partai Perindo dan Partai Demokrat di Sumatera Utara ini menjadi langkah awal untuk membawa Sumatera Utara sejahtera. Kami akan bersinergi yang pertama untuk menghadirkan kebaikan tentu saja pada akhirnya pada masyarakat Sumatera Utara. Kami akan menghadirkan politik yang nyaman, sejuk, yang bersahabat sehingga peran serta pemilih pada 2024 nanti akan semakin meningkat. Kesamaan platform Partai Perindo dan Partai Demokrat menjadi modal besar dalam memerangi politik identitas, serta ingin merubah pemikiran masyarakat di Sumatera Utara bahwa politik kotor dan menjijikan sudah tidak ada lagi. Dari Medan Sumatera Utara, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Selain vaksinasi lengkap, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan COVID-19. Saya Rizky Hasan, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.